Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukmalanang Sajati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh mungkin banyak orang yang belajar kepada saya, lalu mereka bertanya mengenai mahar. Nah, kali ini akan saya jawab di sini, yaitu mengenai apakah mahar bisa ditawar atau bisa dinego, ya. Nah, di sini akan saya jawab dengan simpel bahwasanya setiap mahar keilmuan apapun itu, maka mahar tersebut bisa ditawar, bisa dinego kasarnya gitu. Nah, kenapa? Karena mahar ini adalah bentuk penghargaan terhadap ilmu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mahar tersebut ditentukan oleh si guru. Mana si guru tadi hanya akan melepaskan, mengijazahkan ilmu tersebut dengan nominal mahar yang dia tentukan. Dan kita tidak bisa menawar. Saat dia mematok mahar sekian, maka kita tidak bisa menawar. Kecuali atas dasar-dasar tertentu yang disetujui oleh si gurunya. Seperti misalkan mahar keilmuannya, kita ambil contoh 1 juta misalkan ya. Lalu kita hanya punya 500 ribu. Kita hanya punya 500 ribu. Dan kita ngomong kepada guru kita, boleh nggak saya memiliki ilmu tersebut hanya dengan modal 500 ribu? Boleh nggak? Nah, itu sah-sah saja. Kita berbicara tersebut kepada guru kita sah-sah saja dan diperbolehkan. Dan di saat si guru tersebut setuju, maka mahar tersebut bisa dikurangi sesuai dengan kemampuan daripada murid tadi. Gitu. Nah, sesuai dengan kemampuan murid tadi. Jadi intinya mahar itu bukan suatu hal yang tidak bisa diganggu gugat, bukan. Mahar tersebut dapat dibicarakan kembali sesuai dengan kemampuan dari pihak muridnya yang ingin belajar. Mahar ini tidak beda jauh dengan biaya belajar di pesantren ataupun sekolah itu. Nah, kemudian pada saat mahar tersebut, ini dulu kita bahas ya, pada saat mahar tersebut ibaratnya dikurangi atau ditawar, maka ini sah-sah saja selama memang pihak murid hanya memiliki ibaratnya benar-benar tidak punya mahar sesuai dengan yang sesuai dengan nominal yang si guru inginkan. Misalkan mahar keilmuannya 1 juta, lalu kita sebagai murid kita hanya punya 500 ribu. Kita ngomong kepada guru kita dan saat guru kita setuju, maka itu sah-sah saja dan diperbolehkan. Apakah berpengaruh saat mahar ditawar, apakah berpengaruh terhadap reaksi ketajriban daripada ilmu tersebut? Jawabannya dua, bisa ya dan bisa tidak. Saat kita menawar mahar, maka keilmuannya bisa berpengaruh, bisa berkurang ketajribannya. Kalau dari pihak kita selaku yang ingin belajar, itu misalkan maharnya 1 juta ya, kita tawar kepada guru kita, misalkan kita hanya punya 500 ribu, lalu kita tawar 500 ribu. Nah, keilmuan ini, tingkat ketajriban, kemustajabannya akan berkurang saat kita berpura-pura. Kita padahal punya 1 juta, kita padahal punya 2 juta, cuman kita ngomong kepada guru kita, kita hanya punya 500 ribu. Nah, dan yang seperti ini biasanya kalaupun memang berbohong di awal, nanti pada saat usul biasanya si guru akan mengetahui bahwa muridnya berbohong. Bukan hanya soal mahar, di belakang dari itu dan lebih banyak daripada itu. Ada murid-murid saya yang melanggar pantangan, mereka tidak bilang kepada saya, tapi saya tahu apa yang mereka lakukan, saya tahu. Karena disinilah yang namanya ada ikatan batin antara pihak pengajar dan pihak yang belajar. Ada ikatan batin. Oleh karena itu, saat kita membohongi guru kita bahwasanya kita nggak punya mahar segitu, kita hanya punya mahar segini, gitulah. Dan si guru tersebut kasihan, lalu dia ibaratnya menerima mahar yang kurang daripada nominal yang dia inginkan. Nah, pada saat dia menerima mahar tersebut, mungkin dia tidak tahu, tapi setelah daripada itu dia akan tahu. Dengan catatan gurunya harus guru yang asli itu. Nah, jadi saat kita menawar mahar keilmuan itu akan berpengaruh jika kita berbohong. Kita punya 2 juta, kita punya 5 juta, tapi kita ngomong ke guru kita hanya punya 500 ribu dengan tujuan agar maharnya dikurangi. Begitu. Akan bereaksi, berefek, berpengaruh kurangnya keampuhan dan ketajriban ilmu tersebut jika kita berbohong. Nah, namun ilmu juga, ilmu atau mahar yang ditawar dikurangi dari nominal asalnya itu tidak akan berpengaruh, malah sama dengan nominal mahar yang tidak dikurangi. Maksudnya saat kita memahari
dari mahar yang asalnya 1 juta kita tawar kepada guru kita, lalu kita membayar mahar 500 ribu, maka ilmu ini akan tetap tajrib dengan catatan kita benar-benar tidak punya uang dan kita benar-benar hanya punya 500 ribu, gitu loh. Kita benar-benar punya segitu, nggak bohong. Nah, baru mahar yang dikurangi itu pun tidak akan bereaksi apapun kepada ketajriban ilmu. Tapi kalau berbohong, jelas sangat bereaksi. Karena saat kita berbohong kepada guru kita, di situ sudah terputus ikatan ruhani dan ijazahnya. Mungkin ijazah secara lafad, secara tekstual, ijazah secara lahiriahnya, saya ijazahkan A, saya ijazahkan B, mungkin itu sah. Cuman secara ruhaninya ini tidak sah. Ijazah apapun yang diterima oleh si murid tersebut, maka tidak akan berfungsi sama sekali dan malah hanya akan menambah keburukan atau kemudaratan. Begitu. Tadi soal mahar yang ditawar, dinego, sudah saya jelaskan dan saya harap semoga memang orang-orang yang belajar di saya ataupun belajar kepada guru-guru yang lain yang benar, semoga bisa memahami hal tersebut dan semoga bisa paham mengenai arti dari mahar itu sendiri. Sebenarnya mahar ini tidak ada nominal khusus, tidak ada dalam kitabnya harus dimaharkan sekian, harus dimaharkan sekian, itu nggak ada. Mahar ini hanya nominal yang diinginkan oleh si guru tersebut. Seperti halnya saat kita ingin menikahi wanita, maka jumlah mahar yang diinginkan wanita tersebut itu harus kita penuhi. Begitu. Nah, begitu juga dengan ilmu. Kenapa begitu? Karena memang proses mencari ilmu ini lama. Proses mencari ilmu ini lama. Bagaimana supaya ilmu ini bisa tajrib itu lama. Itu ya, harus si gurunya harus puasa, harus membimbing, belum lagi harus membimbing murid-muridnya dan lain sebagainya gitu loh. Makanya esensi mahar itu sebenarnya di situ. Gitu loh. Seperti biaya penghargaan, seperti biaya pembelajaran lah kalau bahasa kasarnya, kalau bahasa sekolahnya gitu. Nah, tadi soal mahar sudah saya jelaskan dan semoga kita semua paham soal hal ini. Sekian dari saya. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.